sama Bunda Retno. Kamu suka ceritanya apa enggak? Enggak. Enggak suka. Kenapa enggak suka? Karena kasihan mama. Karena kasihan mama. Iya. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Teman-teman, hari ini aku mau buka amun. Amun dari kamu. Lihat teman-teman, mana limunnya? Teman-teman, aku mau tunjukkan gimana aku pesan mau kamu masih kamu mati, aku mau ini mati. Nah, dipukul-pukul. Dan dibuka. Dan ini harmonia. Pinter. Yang ini jenisnya dia besar-besar teman-teman, cuman dalamnya tuh dia gepeng. Dan ini cangkangnya luar biasa keras banget ini. Dalamnya seperti ini yang udah saya kupas. Ini jenis yang lain lagi, ini lebih empuk kulitnya. Ini belum saya kupas juga, ini masih banyak banget. Ini lebih kecil-kecil dan lebih manis dalamnya. Ini juga tidak terlalu keras. Nah, ini belum saya kupas kulit bagian paling luarnya yang ini. Saya simpan dulu karena dia lebih tahan lama ya, teman-teman, kalau masih benar-benar begini tuh lebih tahan lama. Mau tunjukin ke teman-teman ini tiga jenis yang beda. Ini lebih halus. Tapi ini keras banget luarnya. Dan ini lebih kasar, tapi dia lebih lembut cangkangnya. Dan ini yang jenisnya kecil, ini juga lembut. Sekarang coba kita buka ya. Ini yang keras pertama yang saya buka. Dalamnya gepeng seperti ini. Terus ini yang lembut. Dia, dalamnya dia kembar teman-teman, dalamnya dua tuh. Dia lebih berisi dalamnya, nggak terlalu gepeng. Lalu yang ini, yang kecil di dalamnya. Saya tunjukin ke teman-teman nih. Ini yang keras tadi, dia lebih pipih dalamnya. Kemudian yang besar, tapi tidak terlalu keras cangkangnya, seperti ini. Dia besar juga, tapi lebih berisi. Lalu ini yang kecil tadi. Di antara ketiga jenis ini, yang manis, yang ini, yang enak. Dan ini yang harganya yang paling mahal. Iya, Mang. ¿Aquellos salen buenos, Dewi? ¿Los del pozal? No sé, no probar. Teman-teman, ini dapat satu jar. Pagi teman-teman, hari ini kita mau melanjutkan untuk mengupas almond yang kemarin belum selesai. Kemarin separuh kupas, belum ada separuh, terus kita berhenti karena udah jam 2. Terus makan siang, terus ada keluarga datang, lupa untuk melanjutkan. Dan pagi ini sebelum kita pulang ke kota, kita mau kupas lagi sedikit untuk kita bawa ke kota. Harta yang adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga,
mutiara tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Nepal. Sayang. Selamat pagi, Mam. Sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, Nepal. Sayang. Terima kasih, Nepal. Sayang. Mama ceritakan waktu mama kecil sama Bude Retno? Iya. Bude Retno itu kakaknya mama yang nomor satu. Terus waktu pah masih kecil, mama sama Bude Retno, sama mama kalau panggil Bude Retno itu Mbak Retno, main goma. Kamu tahu goma bahasa Indonesianya apa? Iya. Karet. Yang bulat-bulat segini. Yang goma, yang tahu? Main goma, main karet namanya, main gelang karet di halaman rumah. Terus gomanya dilempar gini sayang. Gitu, terus di serit, terus di terus ditiup pakai mulut. Gitu. Terus mama menang. Terus habis mama menang, terus Bude Retno main. Terus lama-lama di halaman rumah mama bau ee ayam. Namanya telek lencong. Kamu tahu telek lencong itu adalah ee ayam tapi yang dia diare ya, yang dia diare. Yang ee-nya bau kecil sekali. Terus mama bilang sama Bude Retno. Bude Retno. Mbak Retno, ayo kita mainnya pindah ke sana karena di sini bau sekali. Aku bau telek lencong gitu terus. Oke, kata Mbak Retno, kata Bude Retno. Terus kita pindah mainnya. Terus main lagi di sana. Baru sebentar terus mama bilang, "Mbak Retno, kita pindah yuk mainnya." "Pindah neng di?" gitu pakai bahasa Jawa. "Pindah kemana?" kata Bude Retno. "Aku masih bawa telek lencong," mama bilang gitu. Terus ya udah pindah lagi. Pindah lagi, main lagi. Tapi mama masih bau ee ayam. terus mama bilang, "Bude Retno, ini bau terus, Mbak Retno, ini ee ayamnya aku bau lencong." Terus Bude Retno kesal, Bude Retno marah karena mama sempre. Mama selalu bilang, "Ngajak pindah ke sini sampai jauh, tapi mama masih bau ee ayam terus." Terus Bude Retno marah. "Kok iki lho? Ya lo pindah-pindah terus. Wong aku orang mambu gitu." Kalau dia bahasa Indonesianya, "Kamu itu loh ngajak pindah-pindah terus, aku tuh nggak bau ee ayamnya, cuman kamu yang bau gitu." Terus Bude Retno, kamu tahu kenapa? Kenapa? Bude Retno lihat mama sambil marah, "Aku nggak mau pindah-pindah lagi," gitu. Terus kamu tahu kenapa? Sambil gini Bude Retno, "Wah," sambil nunjuk-nunjuk mama gitu. "Kenapa? Kenapa?" gitu. Bude Retno kan tanya, mama tanya, "Kenapa? Aku kenapa?" Tapi Bude Retno nggak bisa bilang. Bude Retno cuma ketawa. Terus mama nangis karena mama takut. "Kenapa? Kenapa?" Terus Bude Retno nggak jawab. Terus Makako, papanya mama, bilang gini, "Retno, adinya kok kapak ke?" gitu. Signifikan artinya, "Retno, what happened with your sister? Kenapa adiknya? Kamu apa adiknya?" Terus Bude Retno nggak bisa jawab, dia cuma ketawa. Terus Mbak Kakung marah. Terus Mbak Kakung datang, dia mau pukul Bude Retno karena bikin mama nangis. "Hei, adiknya diapain?" Tapi Bude Retno nggak bisa jawab. Tapi Bude Retno nunjukin hidung gini, "Oh, gitu," nunjukin hidungnya mama. Terus Mbak Kakung lihat hidungnya mama, Mbak Kakung ikut ketawa. "Wah, Bude Retno sama Mbak Kakung ketawa, tapi mama nangis karena mama nggak tahu ada apa." Terus ketawa terus mama nangis terus
bakal kong bilang sama mama, sama bodet lo. Ada ayam di hidungmu. ayamnya, telek lencongnya di hidungnya mama. Itu makanya mama sempre, mama bau ayam terus. Kemana-mana bawa ayam karena ada ayam di sini ya. Kamu tahu? Kamu posible? Kenapa ada ayam di hidungnya mama? Kenapa? Ayam. Kamu tahu kenapa ada ayam di hidungnya mama? Karena mama gini. Iya betul. Karena mama tiup apa gomanya gitu, terus mama kena tanah gitu, di tanahnya ada ayamnya, itu makanya ada ayam di hidungnya mama. Itu ceritanya lucu mama waktu mama masih kecil sama Bu Deret. Kamu suka ceritanya apa enggak? Enggak suka. Kenapa enggak suka? Karena kasihan mama. Karena kasihan mama. Itu ceritanya mama waktu mama masih kecil. Sekarang Matile yang cerita waktu Matile masih kecil di Kuala Lumpur. Ada di mukanya. Kenapa ceritanya? Pembuat kita tertunda pada mama. Lewat aku masih kecil, Matile. Papa dia gini kemana? Dorong strollernya gitu. Ya. Terus ada burung dia terbang dan dia jatuh di sini dan aku nangis. Terus aku sakit. Terus mama bilang gimana? Butuh poquito más al sol, Matile. Terus mama bilang gimana, Matile? Kenapa? Kenapa Matile? Terus mama lihat, ada burung di mukanya Matile di sini semuanya. Terus Matile nangis, kok possible ini? Terus mama lihat ke atas, ada burung di atas. Ya kan itu waktu kita di Kuala Lumpur, ya kan? Terus mama bersihkan mukanya. Terus botolnya minum Matile ada ee-nya semua di mukanya Matile, di lehernya, di bajunya ada ee. Ada ee burung. Terus papa bilang gimana? Dia bilang, "Burung, kamu nakal." Matile nangis ya kan? Di Kuala Lumpur itu tahun kemarin ya, di Kuala Lumpur. Mama kena ee ayam di hidung, Matile kena ee burung di mukanya. Waktu kecil. Iya kan? Iya. So tahu mama apa pada disana pada di Matile dan mama sister sama Rafael. Iya, tadi pagi mama lagi bikin sarapan, terus mama kaget. Ternyata ada Tio Rafael datang, ya kan? Karena Tio Rafael dia nggak bel pintu, dia tiba-tiba di depan pintu, itu makanya mama kaget. Kali itu jangan ke sekolah. Jangan ke sekolah, tapi mama harus sekolah, harus belajar biar pintar, biar bisa cari uang kalau sudah besar. Itu cerita lucu. Cerita lucu. Mama punya teman namanya Tugini namanya.